Termaktub sebuah nama di dada, namamu kan burung jadi, namamu harum semerbak mewangi, dikenang para insani. Kau sebagai pepohonan yang rindang, di bawahmu kami berteduh untuk menggali kedangkalan hati sebagai bekal hidup nanti. Rasa terima kasih kami padamu Nurul Jadi. Kami senandungkan syair dan doa untukmu Nurul Jadi. Ya Allah, ya Tuhan kami, beri kejayaan Nurul Jadi, juga para pengabdi Nurul Jadi yang selalu membimbing kami. Kau sebagai pepohonan yang rindang, di bawahmu kami berteduh untuk menggali kedangkalan hati sebagai bekal hidup nanti. Ya Allah, ya Tuhan kami, beri kejayaan Nurul Jadi, juga para pengabdi Nurul Jadi yang selalu membimbing kami, yang selalu membimbing kami, yang selalu membimbing kami. Atuh, sekarang aku akan sedikit mereview gimana sih ceritanya awal mulanya berada di pondok pesantren itu. Nah, di sini gue bukan berusaha untuk menggurui atau sok tahu, tapi di sini sekedar sharing aja. Siapa tahu bermanfaat buat teman-teman, keluarga ataupun adik-adik semua yang berencana untuk sekolah atau mengaji di pondok pesantren dimanapun itu. Karena kebetulan gue udah hampir kurang lebih 8 tahun berada di pondok pesantren, tepatnya di kota Probolinggo, di Nurul Jadid, atau juga lebih terkenalnya disebut dengan Tancung ya. Oke, tanpa panjang lebar, sebelum kita lanjutkan videonya, tadi juga sudah ada profil singkat atau video bagaimana sih situasi dan keadaan di pondok pesantren ya, kurang lebih seperti itulah. Dan sini aku akan menjelaskan lebih detail lagi seperti apa suasana di pondok pesantren. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe, like, comment, dan juga jangan lupa tombol loncengnya biar nanti kalian bisa update semua video-video terbaru dari aku. Sebenarnya sih sama aja ya, mau mondok di manapun, tapi pasti ada sedikit-sedikit perbedaan aturan, sedikit perbedaan budaya mungkin ya, karena tiap tempat mesti akan ada ciri khasnya sendiri-sendiri. Cuma secara garis besar mondok pesantren itu, mondok di pesantren maksudnya, inti utamanya adalah melatih kedisiplinan, terus kita belajar mandiri, karena kalau di pesantren tuh semuanya serba sendiri gitu. Kita nggak bisa bergantung pada orang lain karena semua sudah berfokus pada dirinya sendiri. Jadi buat adik-adik atau teman-teman semua yang berencana untuk sekolah atau ngaji di pondok pesantren, sebelum berangkat sudah mantapkan diri dulu, diniatkan dengan baik apa tujuannya untuk mondok, biar nanti nyampe di pesantrennya nggak riweh gitu loh. Jadi biar langsung betah di sana. Itu yang pertama, harus niat dulu yang benar, apa niatnya. Karena kalau cuma pengen pinter doang, kalau cuma pengen cari ilmu doang, saya rasa untuk di tempat lain juga pasti sama gitu. Tentu ada nilai lebih yang diinginkan ketika seseorang memilih untuk berada di pondok pesantren kayak gitu. Terus yang kedua adalah mental ya.
mental itu lebih penting menurut saya daripada fisik, karena hampir 100% kita tuh berubah dari kebiasaan yang sebelumnya di pesantren hingga ada di pesantren itu sangat berubah. Contoh kecilnya adalah seperti halnya mandi misalkan. Kalau di rumah ya suka-suka kita, mau mandi jam berapa, mau makan jam berapa, terus mau keluar jam berapapun, itu masih suka-suka kita ya. Paling yang marahin kita ya orang tua atau enggak keluarga. Tapi kalau di pesantren enggak bisa seperti itu. Semua tuh sudah terjadwal, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi semua tuh ada jadwalnya gitu. Jadi kita enggak bisa seenaknya kita mengatur jam kita gitu. Jadi semua sudah ada jadwal-jadwalnya. Terus selain dari itu juga kita harus terbiasa untuk tidak rewel ya istilahnya, maksudnya dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit nangis, dikit-dikit telepon orang tua minta dikirim lagi dan lain sebagainya. Mungkin di minggu-minggu pertama mungkin kita semua termasuk saya dulunya mesti akan merasakan itu. Tapi step by step setiap hari itu harus dihilangkan, karena mau gak mau kita sudah memilih untuk berada di pondok pesantren, ya kita harus menikmati semua keadaan di situ. Terlepas kalian mondoknya itu karena kalian sendiri atau ya dipaksa orang tua atau siapapun gitu ya, tapi itu adalah pilihan kalian yang mau gak mau kalian harus nikmati kayak gitu. Jadi semua itu sudah tertata ya, mulai dari pagi bangun tidur sampai nanti malam tidur lagi, semua sudah ada jadwal-jadwalnya yang harus kalian ikuti. Namun ada beberapa pondok pesantren yang tidak seketat itu ya, tergantung dari pondok pesantrennya juga. Cuma saya di sini mendeskripsikan apa yang saya alami selama saya berada di pondok pesantren. Yang ketiga baru persiapan fisik ya, karena kalau di pondok pesantren itu kita nggak bisa nyuruh-nyuruh, kita nggak bisa minta tolong terus sama orang, karena mereka juga pasti statusnya sama dengan kita. Mereka ditinggal keluarga, ditinggal orang tua, di mana yang sebelumnya semua serba ada, semua serba disediakan, ya mereka sekarang harus berusaha sendiri, sama dengan kita gitu. Jadi kalau misalkan kita mau makan, kita lapar ya kita turun gitu, kita cari makan. Atau kalau misalkan kita mau cuci baju, ya kita cuci baju, kita jemur sendiri, kita ambil sendiri, kita lipat sendiri gitu. Jadi semuanya sendiri. Atau kalau mau pakai jasa laundry juga bisa, tapi kan tetap aja kita ke laundrynya, terus kita ngambil di laundrynya, ya kita tetap beres-beres sendiri. Artinya kebiasaan-kebiasaan di rumah yang biasanya semua difasilitasi oleh orang tua, ya kita mau gak mau sekarang harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri. Terus yang ketiga mandiri ya. Mandiri itu artinya apa-apa harus sendiri, tapi dalam artian adalah lebih kepada segi keuangan, pengaturan rotasi kemana kita harus mengatur keuangan kita sendiri. Mungkin lebih kepada manajemen keuangan kali ya. Kalau di rumah mungkin habis kita bisa minta orang tua, terus kalau misalkan kita kurang bisa lagi minta orang tua. Di pesantren bisa-bisa aja sih sebenarnya seperti itu, karena memang kan uang kita tetap juga dikasih orang tua. Tapi biasanya kalau orang sudah berada di pondok pesantren ataupun asrama, dia akan diberikan bekal yang lebih oleh orang tuanya. Nah bagi kita sih senang-senang aja, yang biasanya dulu mungkin paling banyak kita pegang uang 100 ribu lah katakan, terus ketika kita mondok pesan di pesantren ataupun di asrama kita bisa pegang uang 1 juta bahkan 2 juta. Auto kita seneng dong gitu. Tapi itu sebenarnya adalah waktu kita untuk melatih kita bagaimana caranya bisa manage keuangan atau mengatur keuangannya. Karena kalau kita menuruti keinginan kita, ya mungkin gak sampai seminggu, bahkan sehari pun habis ya. Karena apapun di pondok pesantren itu serba ada, sudah seperti istilahnya apa ya, seperti ruang lingkup yang memang semua serba ada, di mana para santri-santriwati itu tidak perlu keluar lagi untuk memenuhi kebutuhan dia.
mulai dari makan, sandang pangan dan lain sebagainya, semua sudah ada di dalam itu. Jadi pentingnya tahu bagaimana mengatur keluar masuknya keuangan kayak gitu. Juga dari segi penyimpanan uangnya, karena kan di mana-mana ya mesti akan ada potensi untuk hilang dan dicuri. Jadi di situ pentingnya bagaimana memanage dan menjaga keuangan kita. Trik amannya untuk saat ini adalah ya kita simpen di ATM mungkin, atau kita bisa simpen di koperasi pondok pesantren itu. Jadi kita bisa ngambil setiap hari sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau saya dulu, karena memang kebetulan orang tua ya yang selalu merasa kangen, orang tua yang kayak ngerasa kurang begitu yakin gitu loh, gue bisa bertahan di pondok pesantren, jadinya dikirimnya setiap minggu. Jadi uang itu gak pernah dikasih banyak gitu. Jadi selama satu minggu dikira-kira cukup segitu, segitu aja dikasih. Jadi minggu depannya lagi datang orang tua. Jadi potensi untuk kehilangan uang dan lain-lain tuh sangat kecil gitu di tahun-tahun pertama pondok pesantren seperti itu. Tapi udah mulai menginjak kuliah, sudah mulai pakai transfer gitu. Jadi tergantung dari kesepakatan orang tua sih sebenarnya mau bagaimana. Kalau misalkan dikira anaknya bisa pegang uang atau bisa kelola uang, ya monggo berapa saja dikasihnya. Terus kalau ditanya berapa sih kebutuhan orang mondok itu selama sebulan kayak gitu, relatif ya sama aja sebenarnya, tergantung dari anaknya. Kalau anaknya boros mau di pesantren mau di luar sekalipun ya mesti sama gitu. Tetapi kalau misalkan ya bisa manage uang, anaknya hemat, bisa nabung, ya saya yakin kalaupun di pondok pesantren dengan berbagai macam banyak makanan, pakaian dan sebagainya, saya yakin masih bisa ya untuk meminimalkan pengeluaran gitu. Cuma kalau dulu saya itu waktu kuliah, waktu SMA ya, sorry, waktu SMA itu tahun 2009 ya, tahun 2009, 2008, 2009 itu saya itu dikasih sama orang tua kurang lebih 700.000, 600-700.000 selama satu bulan. Tapi kadang nggak sampai satu bulan udah habis gitu kadang kan. Yang namanya ya anak waktu SMA gimana ya, kita masih belum benar-benar bisa manage uang, bener apa ya, belum bisa kayak seperti apa sih susahnya mencari uang. Jadi kita masih belum tahu seperti itu. Jadi ya suka-suka kita mau belanja apa, apalagi dulu kan sering banget kita keluar kayak main game kayak gitu-gitu, makanan-makanan yang kita suka tanpa berpikir panjang ya udah kita beli kayak gitu. Jadi kadang 3 minggu tuh udah habis, kadang nggak nyampe 3 minggu udah habis, telepon orang tua minta lagi kiriman kayak gitu. Bersyukurnya ya orang tua gue tuh nggak pelit banget gitu, maksudnya iya dikasih tapi dimarahin gitu, tapi tetap dikasih gitu. Cuma ya kita harus terima dulu omelan, terutama dari ibu ya, dari umi saya gitu, diomelin dulu tapi tetap aja dikasih kayak gitu ceritanya. Baru menginjak kuliah nih, baru udah mulai mikir nih, oh, kayak gini susahnya mencari uang. Terus kasihan juga sama orang tua kan yang apa ya istilahnya, udah habis-habisan buat kita, udah mulai dari kecil kita udah dibiayain, udah mulai berpikir kesana, sudah mulai menempatkan diri kita bahwa oh kayak gini loh cari uang. Jadi kita harus menghargai setiap proses, menghargai setiap jerih payah orang tua kita. Apalagi rute rumahku dengan kampus atau dengan asramaku tuh kurang lebih sekitar 3 jam kalau kita naik motor, atau ya 2 jam setengah lah kalau kita naik mobil ya. Jadi lumayan gitu. Jadi kita udah mulai mikir tuh di sana cara terbaik dan untuk membantu orang tua adalah dengan menghemat, dengan benar-benar berpikir apa sih
yang benar-benar kita butuhkan gitu. Apa sih yang harus kita prioritaskan? Udah mulai berpikir ke sana. Habis itu udah mulai nih, udah mulai kita dewasa, udah mulai kita berpikir ke sana. Selebihnya kalau ditanya berapa di pas waktu kuliah itu, kurang lebih itu dikasihnya 1.300.000, 1.500.000 di tahun 2011, 2012 itulah. Sampai 2016 tuh segitu aja, 1,5, ya lebih dikit 1,6 kayak gitu-gitu. Kalau misalkan ada kebutuhan seperti seminar, beli buku dan lain sebagainya, itu biasanya aku minta pribadi gitu, maksudnya minta di luar dari kiriman itu. Tapi bersyukurnya sih cukup-cukup aja ya gitu, maksudnya enggak sampai yang kurang banget waktu di pondok pesantren tuh enggak, karena sifat kekeluarganya tuh besar ya, apalagi setiap hari mesti ada teman-teman yang dikirim sama orang tuanya. Jadi kayak makanan, snack-snack itu nggak pernah habis di kamar itu, mesti akan ada terus karena setiap hari itu banyak yang dikirim dari teman-teman semua kayak gitu. Terutama di hari-hari Jumat kayak gitu kan, kita liburnya di hari Jumat ya kalau di pesantren tuh, bukan hari Minggu. Kita Minggu tuh masih tetap sekolah. Hari Jumat tuh udah istilahnya surganya santri ya, karena semua orang tua mesti ke asrama dan bawa makanan banyak. Jadi bagi teman-teman atau adik-adik semua yang ingin berencana untuk mondok ataupun di asrama, jangan pernah takut, karena kita akan mendapatkan sesuatu yang tidak pernah kita akan dapatkan ketika kita di sekolah luar ya. Kalau di asrama kita ilmu umum kita dapat, ilmu dunia kita dapat, ilmu akhirat pun kita dapat. Tergantung dari bagaimana niat kita, tekad kita, dan kemauan kita. Insya Allah apapun yang kita inginkan akan berbanding lurus dengan usaha kita gitu. Jadi jangan pernah takut untuk mondok, jangan pernah takut untuk jauh dari orang tua. Begitupun juga dengan orang tua, jangan pernah ragu ataupun takut untuk memasukkan anaknya ke pondok pesantren ataupun asrama, karena itu bukanlah perpisahan selamanya gitu. Anggap aja kita berinvestasi dengan anak kita yang kita tempatkan di pondok pesantren untuk digembleng, ditempa dengan berbagai macam ilmu disiplin, sehingga nantinya bisa menjadi orang yang berguna bagi nusa bangsa, terutama bagi agama. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan buat teman-teman dan adik-adik semua. Semoga bermanfaat video kali ini. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment, serta pencet tombol loncengnya biar bisa terupdate semua video-video selanjutnya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih.